dia udah males. Apalagi zaman sekarang nyari kerjaan susah, harus pakai ijazah. SD nggak lulus lagi, nasib. Juragan, udah jatuh tempo nih, kapan bayar? Iya juragan, saya ambil uangnya dulu ya. Wih, ada mangsa loh juragan. Kita tawarin, boleh itu? Kita tawarin aja juragan. Ya bener. Lumayan buat tambah saham. Itu ambil mul. Ambil cepetan, lama. Ya, juragan uangnya ya. Bang, itu siapa bang? Itu tetangga bang. Kasihan banget itu mukanya, kenapa? Iya nggak jelas itu, saya juga bingung. Kalau kita tawarin utang, kira-kira gimana? Pasti mau, bang. Pasti butuh duit dia ya? Iya, bang. Ayo, juragan. Mau pinjem duit nggak, bang? Mau, bang. Gimana, juragan? Kasih nggak? Kasih nggak, juragan? Kasih dong. Orang kaya. Apakah segini cukup? Nanti dulu. Kamu ngomong dulu berapa, nanti biar juragan aja yang ngambil. Mau berapa? 2 juta ada apa? 2 juta mah kecil buat saya. Ya udah kan 2 juta aja kan. Mau gue juragan? Nanti 2 juta kan? Iya. Mau? Ini gimana ini bang, cara bayarnya? Besok kita kesini, kamu bayar serta bunganya. Cepat amat juragan, sebulan kek. Wah, sebulan? Emang duit boleh gunting? Ya udah, minggu depan saya kesini lagi. Ya udah juragan. Ayo juragan. Alhamdulillah dapat pinjaman dari juragan walaupun terpaksa. Juragan, saya mau nanya ini tuh kalung dari mana tuh Pak Juragan? Ini kalung. Ada historinya ini. Dulu saya pernah ngerampok di berondong peluru. Cuma satu peluru ini yang nyangkut di gigi ini. Gak tembus ke perut juragan? Untuk perut mungkin bisa saya mati kali. Kamu ngomongnya asal aja. Halo, lu Nir? Waduh, bagus banget punya kalung. Sama kayak juragan. Kalung ini saya dapat di Gunung Slamet. Ini kalau orang Jawa udah tradisi nih, ibu-ibu hamil selalu pakai ini cantolin di perut. Dulu gua mau dimakan sama neneknya Buta Ijo itu, karena kalung ini gua bisa selamat. Bukannya Buta Ijo itu juragan? Bukannya Buta Ijo itu juragan? Ya lu kalau ngomong dipas-pasin aja. Mau gue cubit lu. Gua review sedikit ya kehebatan kalung ini ya. Kalung ini tuh fungsinya banyak. Satu, kita bisa cukur kumis, ya kan? Kita juga bisa cukur jenggot, boleh, boleh. Juga bisa cukur yang lainnya. Kalau dia nggak bisa bayar gimana juragan? Rotolin semua ya giginya ya. Boleh. Buat ganti ini nih giginya dia. kasih dia. Saya tendang dia. Alhamdulillah, akhirnya dapat motor juga, walaupun duit boleh minjem. Gak rajinnya kerjanya, biar dapat duit banyak, biar bisa bayar utang saya. Gimana bang? Udah satu tempo ini? Mau bayar kemana bang? Bukannya perjanjian satu bulan bang. Satu bulan? Kemarin kan saya udah bilang, depan kan saya mau kesini. Gak dengerin. Ini kuping apa asbak? Sampai gak dengerin juragan ngomong. Lu kalau ngerokok untungnya dimasukin ke kuping semua kali. Jadi lu mau bayar kapan? Kan perjanjian satu bulan, kok baru seminggu udah lagi? Raimu, yang lain bayarnya aja gampang, kamu ini kok susah amat sih? Gua sobek juga nih mulut. Aduh, bang. Rontok lu. Lu, kalau sampe gak bayar, gua rontokin gigi lu. Jangan bang, kasihan saya belum punya apa-apa. Apa? Lu gak punya apa-apa? Emang bener sih, Raimu aja Rai boleh nemu. Jadi wajar lah. Mun, ada duit? Ada ini. Oke.
Jangan. Apa nih? Gua cuma nanya. Lu ada duit enggak? Kok lu malah kasih dia? Emang kenapa lu mau ngasih dia? Saya kasihan, Nir. Lihat muka dia ya. Kan saya di rumah. Oh. Emang kenapa? Giginya itu ompong semua. Alah, utang-utang gue ompong. Samain sama kayaknya. Gimana nih juragan? Mau diapain orang ini? Kalau gua sih enak. Lu mau rombokin gurunya dia. Bon. Lu mau ngapain, Bon? Kalau gua ini, waduh. Mukanya kayak nenong begini. Apa dia kayak? Kalau gua nih harusnya motong rambut ini. Pakai ini, Nir. Eh, jangan. Kenapa jangan? Wasiat ini dari Mbak. Dengan mandiin aja. Mukanya kucel begitu. Usut ya. Kayak jemuran enggak di. Terus aja ini berdua. Asyap, juragan. Ya udah, kalau lu enggak bisa bayar sekarang, motor lu gua sita. Jangan, Bang. Ntar saya ojek pakai apa? Emang gua pikirin burung gua aja mati enggak ada yang mikirin. Weh, ngapain lu pegang-pegang? Gua siram lu. Geseran lu. Tuh, berat banget ini motor. Aduh. Mau gimana mau lu? Ini keberatan juragan. Gak bisa jalan kamu motor. Bikin berat aja kamu. Lu mau ngapain? Ikutlah. Mana juragan di belakang? Masih sama juragan nggak bisa jalan. Gimana ini? Sama itu. Ya udahlah, gua aja yang turun lah. Sialan. Aduh, bangun juragan. Lah, aduh. Sialan. Udah ditendang, disiram, motor diambil lagi. Nasi. Ada tali nih. Apa saya bunuh diri aja ya? Tapi kata Ustaz Arifin Asbar, bunuh diri itu dilarang. Sudahlah, nekat aja. Daripada terjadi tutang, mending bunuh diri. Waduh, tinggi amat nih pohon. Kalau jatuh, kepala bisa pecah nih. Ya Allah, maafkan hambamu ini ya Allah. Hamba tidak sanggup menghadapi cobaan ini. Waduh, tinggi amat. Berani gak ya? Sudahlah, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, astagfirullahaladzim. Itu kenapa ya anak? Sampai nekat mau bunuh diri. Saya harus menunggu. Ya Allah, bantulah kamu. Kamu kenapa lagi? Kemarin di episode 3 kamu dipalak sama preman sampai mau diteranjangin juga. Sekarang kamu mau bunuh diri. Ampun, ampun. Begini amat sih nasib kamu. Habis sutradaranya bikin film tentang kehidupan sih. Baik juga sih, biar para subscriber tahu kisah tentang kehidupan di luar sana agar bisa dijadikan pelajaran dan juga selalu ingat kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Kamu yang sabar ya, karena kehidupan itu adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Setiap manusia akan diberikan cobaan dan ujian sesuai kadar kemampuannya masing-masing, karena Tuhan itu selalu mencintai dan menyayangi setiap hambanya yang selalu bersabar dan berdoa. Niscaya Tuhan akan selalu memberikan pertolongannya kepada kita semua. Ya udah, saya akan coba bantu kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong bantulah hamba-Mu. Alhamdulillah. Ya udah, ini uangnya buat kamu. Terima kasih, Sadewa. Iya. Kamu selesaikan dulu masalah sama rentenir itu. Karena hutang riba itu seluruh anggota keluarga ikut merasakan dampaknya juga. Kamu jangan lagi utang sama rentenir ya. Ya udah, saya pamit dulu ya. Iya, Sadewa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, hilang lagi Sadewa. Kemana dia? Sudahlah, mungkin lagi nolong orang lain yang membutuhkan. Nama juga Sadewa, sang penolong. Terima kasih ya Allah atas pertolonganmu, sehingga hamba bisa bayar hutang-hutang hamba. Juragan, ini minggu kedua. Kalau dia sampai nggak bayar lagi, kita habisin aja nyawanya dia. Kalau enggak, kita kasih makan buat kambing aja dia. Emang kambing suka kurang nyawa pun ya kambing? Oh iya, iya, iya. Juragan. Sekarang. Oh iya dong. Kalau kamu bayar utang sekarang, motor saya balikin. Berapa ya? Kalau nggak salah 2 juta deh. Sama bunganya 10 juta. Oh, banyak amat. Berapaan 2 juta saya utangnya? Bukan sama bunganya, jadinya 10 juta. Makanya kalau utang itu jangan rentenir. Kalau utang 2 juta, turun baliknya 10 juta. Nih, sudah kan? Hitung dulu dong, jangan asal masuk. Itu udah lebih ya. Buat anak buahnya. Dan masalah motor gampang ntar dikirim. Udah ya? Siap. Aku dulu. Siap, udah ya. Jangan coba-coba hutang sama rentenir ya pemirsa. YouTube-nya Arisa Dewa, Arisa Dewa.